Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Sehat? Iya, berjumpa kembali bareng kami di sini untuk Anda semuanya. Nah, ini ada beberapa kata-kata dari Bung Karno sebagai pembakar semangat pemuda. Kalimat itu berbunyi, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia." Itulah kata-kata yang bermakna dan bertuah bagi kita semua. Merdeka! Pancasila! 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 Wahai pemuda generasi bangsa yang mempunyai jiwa nasionalisme, berbanggalah engkau memiliki bangsa Indonesia yang mempunyai bermacam-macam suku, budaya, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda-beda. Tapi karena bangsa inilah kita bersatu berjaya menuju NKRI yang cemerlang. Nah, karena itulah Satma PP Kabupaten Langkat menggelar musyawarah yang pertama pimpinan cabang Satma PP Kabupaten Langkat yang digelar di Kabupaten Langkat yang bertujuan untuk mempersatukan pemuda yang berjiwa Pancasila dan tentunya nasionalisme. Harus jadi barometer di organisasi di Kabupaten Langkat, harus terbesar Satma Pemuda Pancasila dibandingkan lain yang lain. Itulah harapan saya. Terima kasih juga Ketua sudah membimbing saya selama 2 tahun. Ketua MPC, terima kasih sudah mengarahkan saya untuk lebih baik dari sebelumnya. Izin Ketua, saya mencalonkan diri untuk musyawarah cabang Kabupaten Langkat. Itu pun dengan restu Ketua Dian dan Ketua MPC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berkembang, suruh kita berpantang. Pancasila! 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 Merdeka! Pada acara ini dihadiri pula oleh Ketua MPW Satma PP Provinsi Sumatera Utara, Abangda Muhammad Rahmadiansyah, beserta pengurus dari provinsi yang juga membuka acara dan memberikan kata sambutannya kepada seluruh peserta musyawarah. Tepat pukul 15.55 WIB, jam saya musyawarah cabang Satma Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat pertama resmi saya buka. Dan dihadiri juga oleh Ketua MPC Kabupaten Langkat, Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin, yang pada saat itu juga memberikan support dukungan kepada para peserta musyawarah Satma PP Kabupaten Langkat yang dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2019. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Pancasila! Merdeka! Terima kasih. Nah, berikut ini nih adalah beberapa video cuplikannya. Teman-teman, dalam musyawarah acara tersebut, secara aklamasi, Abangda Dewa Perangin-Angin terpilih kembali menjadi Ketua PC Satma PP Kabupaten Langkat periode 2019-2021. Serahkan tanda ini untuk saudara kibarkan di seluruh SMA maupun kampus yang ada di Kabupaten Langkat ini. Saya terima pertaka ini untuk saya kibarkan di kampus ataupun SMA di Kabupaten Langkat ini. Pancasila! Oh ya teman-teman, sedikit info nih. Pemuda yang merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Bupati Langkat, yaitu Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin dan Ibu Tiorita Terbit Rencana ini adalah sosok yang pantas untuk menjadi pemimpin pemuda masa depan Indonesia.
Pemuda kelahiran Medan 7 Juni 1998 yang sekarang ini menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran USU memiliki visi dan misi untuk membesarkan Satma PP dalam segala bidang yang tentunya bersifat positif dan dapat mengutamakan prestasi daripada sensasi. Namun, yang paling terpenting dalam acara ini, beliau mengajak seluruh pemuda dan para tamu undangan yang hadir pada saat itu agar selalu menghindari penyalahgunaan narkoba, atau bahasa kerennya disebut dengan say no to drugs. Nah teman-teman, bisa kita saksikan semangat para peserta musyawarah melalui video ini. Terlihat mereka yang sangat akrab dan memiliki sikap kekeluargaan yang sangat kental. Ini nih membuktikan bahwa Satma PP Kabupaten Langkat tetap solid menjaga persatuan dan kekeluargaan. Oh iya teman-teman, pada awal periode Abang Da Dewa Peranginangin menjabat, sudah membuktikan bahwa dari 3 komisariat bertambah menjadi 11 komisariat yang tentunya menambahkan peluang bagi Satma PP Kabupaten Langkat untuk berkarya dan berkembang. Bagaimana? Sangat memotivasi bukan? Oke deh teman-teman, terima kasih atas kunjungan yang sudah mampir ke acara ini. Semoga saja menambah wawasan dan ilmu bagi kita semuanya. Akhirul kalam, kami mengucapkan selamat bertemu kembali. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye.